semua, almarhum Pak Haji Anwar Abu Wahab pernah datang ke rumah Dr. Kamal ini sebagai ziarah sesama guru dan juga murid beliau pada tahun 1974 di Sungai Petani, di mana dia pada masa itu mengajarkan kebatinan. Beliau juga telah pun membuat ulang kaji dan juga praktikal, iaitu permainan peringkat 4 pedang bersama dengan Dr. Kamal. Saya pun tak ingat dah pada tahun berapa, tapi memang beliau ada datanglah ke rumah Dr. Kamal, dan pada masa itu di Pasir Mas pun membuat acara tamat pelanggan dan juga khusus. Itulah yang saya dapat. Tahun tu upacara tu, aktiviti Gayung Petani kita buat dekat stadium Pasir Mas kan? Stadium ini? Stadium ini ke ataupun dulu Bukjung? Itulah. Tak, di stadium ini. Stadium ini kan? Tahun tu lah. Tahun buat dekat stadium ini tu lah. Yang Cik Gunal datang. Tahun nak mandi. Nak mandikan dengan itu pilih bomba tu. Jadi itu pengesahan daripada Cikgu Din lah, bahawa saya ni anak murid Cikgu Anwar Wahab. Terima kasih Cikgu Din kerana pengesahan itu. Pasal ramai lagi yang masih tak percaya kan, ya ke tidak Dr. Kamal ni pernah belajar dengan Cikgu Cikgu Anwar. Jadi sama-samalah kita hadiahkan Al-Fatihah kepada guru kita yang sangat kita sayang, Cikgu Anwar bin Wahab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya kan Allah ya, Mister. Siapa yang lebih nak ambil? Allah tu. Amin.